Hai guys, balik lagi dalam YouTube channel Karen Margaret. Siapa yang udah kangen banget pengen lihat konten gue terbaru? Karena jujur gue udah 2 bulanan ini skip bikin konten. Sebenarnya sih stoknya banyak banget, tinggal gue edit-edit aja. Tapi waktunya itu loh guys, aktivitas gue lumayan sok banget ya kan. Tapi jangan sedih, karena gue pengen ngajak kalian untuk jalan-jalan ke daerah Jakarta Selatan. Ini ada tempat tersembunyi, yaitu di Asta Distrik 8. Ini menjadi salah satu sebuah destinasi di tengah ibu kota yang mengusung konsep apa? Ya kalian tebak sendiri ya, mengusung konsep apa. Jadi gue pengen ngajak kalian nih yang nonton video gue untuk berpikir juga, mengusung konsep apa ya? Tapi abaikan itu, karena gue pengen ngasih tahu ini tempatnya ada di lantai 8 dan memang cocok buat para pekerja yang buat makan siang. Terus kalian kayak mau kemana lagi ya, karena kan di daerah-daerah sini kan gunung-gunung tinggi ya, pencakar langit gitu. Ini di daerah CBD tentunya, dan ini tempat buat kalian makan siang, ngobrol, menghabiskan waktu bersama teman, sendiri. Dan ini emang buat umum guys. Lihat deh, sebagus ini. Dan gue memang pertama kali datang ke sini, jadi gue pengen ngasih tau kalian yang kerjanya di daerah sini terus pengen chill-chill gitu, langsung aja ke sini di lantai 8 guys. Nah karena udah gerimis ya, udah akhirnya kita turun ke bawah ya. Dan anaknya sekepo itu, lihat deh, nggak tahan kalau ada lift gini yang bagus gitu, kacanya jadi pengen ngaca terus bergaya. Gimana guys? Jadi konten gue sih sebenarnya cuma nyampe berapa menit gitulah. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and share YouTube channel gue agar YouTube channel gue lebih berkembang dan memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk kamu yang ingin jalan-jalan kulineran wisata di Jakarta maupun di daerah-daerah yang bakal gue singgahi. Enjoy. Yaudah, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga gue konsisten lagi untuk meng-up konten-konten berikutnya. Dadah.